Cia Stylo, Bea Stylo, dan Cici Stylo. Nah, kali ini kita berempat nih ada di sini buat review salah satu pendatang baru dari dunia lipstick nih ya, yaitu ada Makeover Colorstick Matte Crayon. Oh ya, sebelumnya jangan lupa klik subscribe di channel YouTube kita supaya nggak ketinggalan video-video kita berikutnya. Nah, untuk 5 shade-nya sendiri itu ada 101 Brooklyn, yang 102 Iris, lalu 103 Harper, 104 Blake, dan 105 Sky. Nah, untuk plan-nya sendiri nih, Nanas coba diceritakan. Diutarakan. Jadi untuk color stick matte crayon ini, dia ngeklaim kalau dia tuh light and breathable. Jadi ini tuh harusnya ringan ya untuk dipakai dan juga nggak terasa pakai apa-apa gitu. Wow. Selanjutnya klaim yang kedua itu adalah nude and pigmented. Jadi warnanya itu katanya akan membaur dengan warna bibir asli kita dan juga warnanya akan sangat-sangat pigmented. Nah, berikutnya juga dia diklaim kalau dia itu smooth and matte. Jadi pas diaplikasiin dia langsung keluar warnanya, terus juga hasil akhirnya yang matte gitu. Nah, untuk harganya sendiri, satu color stick matte crayon ini dibanderolnya Rp99.000. Terus kita langsung masuk aja kali ya ke gimana sih pas makainya ya. Jadi kalau Nana sendiri sih udah pernah nyobain 5 shade-nya, agak baru tapi gak apa-apa. Jadi 5-5-nya udah pernah dicobain di bibir. Menurut Nana pas dipakai, dia sih emang gak sebateri itu ya, jadi dia gak terlalu apa ya namanya? Gak terlalu smooth gitu, tapi ya bukan berarti yang sampai kering juga sih. Dia kayak in the middle aja gitu. Terus pas udah rasain 5-5-nya nih, menurut Nana sih warnanya cocok banget buat di skin tone Nanas ya. Yang sawo matang juga. Padahal tuh biasanya agak tricky kan kalau pakai yang putih kayak Barbie gitu kan. Kalau dilihat dari tutupnya ya, kayaknya ada yang paling pucat ini bakal kayak yang 105 ya, yang Sky ini tuh kirain tuh bakal kayak mana bu? Pertama gitu ya. Iya. Karena kita ngeliat dari tutupnya doang. Tapi setelah dicoba nih, ternyata setelah dicoba warnanya justru kayak lucu. Warnanya tuh kayak pucat putih. Iya benar, kayak one of a kind gitu loh. Kayak jarang banget warna kayak gini bakal cocok gitu. Wow. Kalau Cia gimana Cia? Oke, kalau Cia ini udah nyobain lipstiknya itu yang Iris. Nah, ini saya lagi pakai nih. Jadi warnanya itu tuh ternyata kirain pinknya bakal neon soft pink yang benar-benar masuk gitu loh di kulit. Iya. Tapi ternyata pas dipakai warna itu cocok aja dan semua warna itu kayaknya emang MLBB gitu sih. Warna My Lips Put Better, jadi kayak menyatu dengan bibir, warnanya natural banget. Oke, okay, kalau aku pernah nyobain beberapa warnanya dan setuju banget kalau ini warnanya itu emang benar kepake semua gitu loh. Dari yang nude sampai agak apa ya? Mauve ya. Iya. Pink gitu. Jadi semuanya pakai, terus teksturnya menurut aku agak sedikit kering karena bibirnya dia emang kering ya. Iya, tapi pas diaplikasikan juga agak sedikit seret ya. Agak seret ya. Iya, agak seret kan ya. Terus kalau untuk pigmentasi sih nutup ya. Lumayan. Nutup kali ya. Itu apa namanya? Bibir kita ya, agak pinggir-pinggir sini agak lumayan tutup. Kalau justru kalau menurut Nanas, kalau urusan pigmentasi kayaknya kalau di bibir Nanas yang bener hitam banget nih ya ujung-ujungnya kayaknya kurang sih, kayak kudu usaha gitu loh. Kudu kayak berkali-kali gitu. Build up terus baru ketutup gitu. Okay. Nah, untuk tadi diklaim breathable and light itu bener sih. Namanya lipstick ini rasanya ringan, lebih matte. Dan tapi sayangnya wow. Ketahanannya agak kurang. Kurus ya. Kurang. Jadi gimana kan? Kurus. Kurang. Mohon maaf ini kita kuat, gue yang kira kurus duit tau sih. Oke. Nah, jadi untuk ketahanannya si Makeover Crayon Stick ini masih dibilang kurang. Karena ya, kita biasa sih ya, kayak di grup pada umumnya gitu. Tapi emang dia gak ngeklaim untuk long lasting sih. Iya, kita sebagai wanita bagiannya lipstick yang awet. Dan yang saking ya karena kita perempuan maunya lipstick yang awet,
beberapa jam, 3-4 jam lah itu. Iya, cuma kayak buat ngecap-ngecap doang aja, kayak dia tiba-tiba eh udah pudar gitu ya, pas aja sehilang itu. Tapi untuk tampilan akhirnya sih memang mirip. Iya betul, dan dia juga gak bleeding ke pinggiran bibir sini ya, ya dia kan stay di tempat, cuman ya itu tadi agak pudar, tapi wajar sih ya seperti itu, seperti resik-resik baru. Nah tapi dibalik plus minusnya, ini ada satu lagi minusnya sih menurut Tanas, itu dia kan ujungnya nih runcing gini ya Cia. Iya, pelayan gemuk-gemuk gitu. Nah dia tuh lama-kelamaan sih biasanya kalau dipakai bentuknya kayak gini bakalan jadi kayak tumpul aja gitu kan, ya, kayak rata terus tumpul. Susah pakainya ya. Nah, jadi kayak udah kayak be aja. Dan tumpulnya ngikutin sama bagian yang lebar ini kan. Iya. Semakin susah untuk kita jangkau. Iya. Dan like.